PSSI dan Erspo membuka sayembara desain jersey untuk Timnas Indonesia untuk umum. Nantinya desain jersey Timnas Indonesia ini akan dibeli langsung oleh supporter melalui laman kitagaruda.id. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan dalam sayembara jersey ini membebaskan para peserta sayembara untuk berkreasi sekreatif mungkin. Kami akan rilis jersey baru dalam waktu dekat. Kami sudah minta kepada Erspo dan PT GSI untuk membuat sebuah proses di mana teman-teman supporter bisa terlibat dalam rancang jersey. Biasanya langsung diputuskan oleh PSSI. Ini termasuk langkah baru, kata dia dikutip Rabu, 11 Desember 2024. Arya menjelaskan ada 4 jersey yang akan disayembarakan untuk dipilih menjadi desain pada jersey Timnas. Ini meliputi jersey kandang, jersey tandang, jersey kiper kandang, dan jersey kiper tandang. Selain itu, peserta dibebaskan memilih warna dasar jersey yang akan dikenakan Jay, Jess, dan kawan-kawan. Akan ada namanya tahapan, ada usulan-usulan desain dari teman-teman desainer, usulannya dari bentuk jersey, mungkin lehernya bagaimana, kemudian lengannya bagaimana, sampai kepada desainnya sendiri bagaimana, gambarnya, dan sebagainya. Nantinya satu persatu akan kita tanya ke supporter, mana yang paling pantas dan cocok untuk jersey kita, papar Arya. Owner Erspo Muhammad Sadat membeberkan sayembara desain jersey Timnas Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, para desainer diminta mengumpulkan karyanya mulai 11 hingga 13 Desember 2024 untuk dikurasi PSSI dan Erspo. Setelah itu, karya yang terpilih akan masuk dalam tahap kedua berupa polling. Polling ini dilakukan secara terbuka melalui laman kitagaruda.id. Nanti terkait pemilihan, ada desain-desain yang masuk. Nanti akan tim kami kurasi sebelum kami publikasikan di skema polling. Kemarin beberapa ada input dari teman-teman yang senang sama jersey dari Timnas. Kalau bisa, jangan terlalu polos dan lain-lain. Itu masukannya, papar Sadat. Pemenang sayembara jersey Timnas Indonesia ini akan mendapatkan tiket tahunan menonton Timnas Indonesia dan pakai jersey terbaru bertanda tangan semua pemain. Rencananya, jersey terpilih akan dikenakan para pemain Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025.